banget rumah Nabi. Ini ada nasi goreng kurma. Unik banget kan? Pasti kalian belum pernah denger. Nasi goreng kurma. Ini ya. Sayur lodeh. Suka banget aku sayur lodeh tuh. Terus ada mie goreng, lihat mie-nya. Pakai sambel. Pakai cabe. Ini masih enak banget. Terus ini ada telur Bali. Aku boleh makan kan? Ini adalah rendang daging suwir. Jadi rendangnya udah disuwir gitu, jadi makannya lebih gampang kan. Pilih yang lain. Ini ada macam-macam sambal. Sambal teri, sambal tempe. Sambal apa? Ini. Yang ini orek. Orek ini. Sambal bawang. Sambal bawang ini. Sambal. Yuk, tapi langsung. Lagi santap apa, Mas? Nasi goreng ya, kan? Lodeh. Senangan pulau deh. Plus dapat gorengan. Dan sambelnya. 1, 2, enggak, enak. Gorengannya enak. Cobain nasi goreng kurma dulu ya. 1, 2, 3. Kita lihat ya kayak apa rasanya. Aneh nggak nasi goreng pakai kurma? Kurma dari mana pun. Enak banget, kurma Nabi. Coba jago. Fit, Asya nasi goreng? Unik ya, Asya? Udah gorengan keberapa? 2. Oh, 2. Nyobain apa, Mas? Cendolnya enak banget. Enak banget ini. Cendolnya enak. Jadi buat gue puasa, gila puasa, buat kamu yang di Malang. Kok gak langsung dikatakan? Wajib makan di Malang. Ini acara ya, buka puasa. Ini paket. Buka acara puasa di sini dong. Enak banget makanannya. Terjangkau, tempatnya bagus, besar.
parkir nyaman, jadi segalanya terpenuhi apa maunya acara kamu untuk buka puasa bersama keluarga, kantor, anak yatim, gengnya kamu, arisan, apalagi deh, terserah. Yang penting rame-rame di sini enak. Kasih ini.